warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam sejahtera untuk sahabat semua yang nonton. Malam ini kita silaturahim ngopi bareng. Cuman ada cerita di Bang John. Jadi ceritanya itu memang ada suatu benda apa mustika, tapi memang bentuknya aneh. Dan cerita dari Bang John itu yang memberikan tahu siapa, tetapi ini unik ya, bentuknya sangat-sangat unik. Dibilang batu, iya batu. Dibilang seperti beton, kayak beton ya? Kayak beton. Boleh mungkin Bang John ditunjukin mendekat. Kayak aneh bentuknya. Ini batu sahabat. Batu tapi hampir kayak biji apa namanya? Nangka ya? Kayak beton nangka. Iya kayak biji nangka tapi batu. Boleh dites nyaring itu keras ya. Batu sahabat. Ini batu. Ya, dan ini unik sahabat nih. Cuman Bang John ini paham sih yang memberikan, seorang kakek atau leluhur, entah leluhur atau kakeknya dari mana kita nggak tahu. Tapi sempat saya coba terawang, itu ada leluhur dari yang Erlangga ya. Erlangga. Yang Erlangga. Tapi namanya Ki apa? Buyut apa? Buyut Erlangga sahabat. Karena ini unik, ini jatuhnya seperti batu, tapi persis seperti biji nangka ya, dan keras. Memang energinya juga cukup lumayan sahabat, cukup lumayan gede. Tadi sempat ngerasain nggak, Dra? Iya. Ngerasain iya. Apa? Kenceng energinya. Kenceng ya. Kenceng. Ya kenceng. Kita coba untuk mediumisasi. Ini khodamnya, beliau sudah dari mana, asalnya dari mana, terus kedua punya siapa, dan untuk apa? Nanti yang nanya Bang John, karena di sini kita ada mediator, saya itu masih dalam kesibukan, nggak apa-apa. Saya mencoba untuk mudah-mudahan bisa ya, kita doakan mudah-mudahan bisa. Saya coba untuk interaksi mediumisasi. Nanti kalau Bang John lupa menanyakan, Indra juga coba tanyain ya. Oke, siap. Jangan sampai enggak ditanyain. Mm-hmm. Karena kalau enggak ditanya ya enggak jawab dia. Iya. Yeah. Tapi sempat udah interaksi, saya coba komunikasi batin. Alhamdulillah dia mau ya. Coba sahabat ya. Assalamualaikum Ki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ki. Berasal dari mana hingga nyampe di sini? Ini berasal dari mana?
Buyut Erlangga. Ya, dari Buyut Erlangga. Ya, dititipkan di sini. Kalau boleh tahu, manfaat sesungguhnya daripada mustika manusia apa saja nih, kalau boleh tahu? Yang sesuai, biasakah sesuai kalau barang-barang atau mustika-mustika seperti ini biasa digunakan menggunakan esteran atau buat wangi-wangian minyak? Ya, yuk ya, minyak. Ya, tidak minyak apa yuk yang cocok? Ini suka, ini suka. Oh, berarti minyak melati. Itu macam siapa? Macam putih. Kalau macan putih itu kayaknya sudah lama. Ini siapa? Buyut Erlangga. Ibu dari Buyut Erlangga. Kimu. Kimu. Oh, Kimu. Misalnya mau senang dengan minyak ini, jika memang saya manusia kan tidak lupa dari salah ya Ki ya, lupa ya Ki ya, kan minyak ini selalu ada di situ. Jika memang lagi mau suka ya silakan dinikmatin aja Ki ya. Ya. Suruh Erlangga. Ya. Suruh kemari. Iya. Ini hanya perantara. Iya. Untuk ke Gusti Pangeran. Ya, Gusti Allah. Iya. Gusti Pangeran. Ke Dio, ke perjalanan. Ini kan hanya perantara untuk bersampaya penjaga. Rokok bang, rokok. Uyutnya. Ya Uyut merokok. Ngopi Uyut. Ngopi Uyut. Ngopi. Ngopi hidung. Ngopi Uyut. Uyut. Mau ngopi. Rokok ini. Ya rokoknya. Ini rokoknya. Nah, Uyut itu di sini sudah berapa lama nih, Uyut? Sampai ini ditemukan Uyut sudah berapa lama di sini? Jadi ini dari mulai Uyut Erlangga memerintahkan Uyut sampai di sini sudah berapa lama? Sudah lama. Sudah lama. Berarti masih ada lagi ya? Ada tuh. Iya. Tuh. Yasinan 3 kali. Yasinan 3 kali balik. Istighfar 1000 kali. Iya. Itu sholawat 1000 kali. Iya. Sholat apa tuh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa'ala'i sayyidina Muhammad. Ya, nanti segera dilaksanakan. Masuk.
hari apa bagusnya ya? Malam Jumat. Kalau lingat ya, kayaknya selain tokat masih ada ya. Selain tokat masih ada. Masih ada. Nah itu kalau tokat itu sampai kemari, memang dititipkan untuk saya ataukah untuk yang lain yang dititipkan? Muhaimin jaga rata. Ya. Muhaimin jaga rata. Sering dia kesini kesini, silaturahmi hari sering. Mulutnya. Manggala Jaganata. Ranu Manggala Jaganata. Jadi sampai sekarang uyutnya juga masih ngedamping gitu ya. Salam sejahtera. Yang hamba Manggala Jaganata. Memang sih selama ini juga Ki Muhaimin ini tidak pernah melupakan daripada leluhurnya. Kasihan. Kasihan dia rasanya. Ya, memang terlalu banyak kainan nyacian itu terlalu banyak. Orang sabar itu sabar untuk ikhlas. Amin. Tadi kalau yang putih itu dari mana ya? Kalau yang macan putih itu dari mana? Berarti keturunannya juga banyak banget ya. Dari seluruh selir. Dari seluruh selir. Yang utama apa ya, sampai sekarang boleh tahu gak kenapa sampai sekarang gak ada puing-puing atau bekas-bekas peninggalan kerajaan yang Prabu Siliwangi itu gak, kalau boleh tahu jangan dikasih tahu.
sana. Iya. Ada di ujang. Iya. Gunung sana. Makanya sering ada pasar malam. Istana yang Prabu ada di atas gunung sana. Persis di puncaknya tuh ya. Kalau misalnya kita lagi tawasan itu kita kirimkan, mungkin jadi aku menghadirkan atau bagaimana? Boleh. Panggilkannya. Iya. Raden Pamanah Rasa. Raden Pamanah Rasa. Sri Paduka Maharaja. Prabu Siliwangi. Ya, ya. Kalau dipanggil Raden Pamanah Rasa yang Prabu Siliwangi, dan kalau bisa dipanggil ya siap menghadirkan ya. Karena kan kita juga kan karena mereka memang benar-benar sibuk banyak di rumah ke sana sini mengurus kerajaan. Iya. Yang tidak terlihat orang. Berarti kalau kerajaannya sampai sekarang masih full, masih ada ya deh. Berarti memang ada terakhir ya, ada terah darah keturunan. Apa di sini ada yang terah keturunan darah daripada Uyut? Saya nggak tahu, makanya saya bertanya. Karena saya pengen tahu juga. Makam keramat pulau. Makam keramat pulau. Yang makam buana. Makam buana. Itu. Namanya. Kalau yang di sini ada tuh Raden Sukmajaya. Apa itu terus turunannya juga? Raden Sukmajaya. Sukmajaya. Dan Sakti Wijaya Kusuma. Ya, dari Sakti Wijaya Kusuma, dari Sukmana ya. Masih orang itu kelasnya ada. Itu masih keturunan yang sudah sama. Masih. Saya ini. Ya. Sudah sampai berapa ratus tahun sampai kemarin dia? 579 tahun sampai saat ini. Lama sekali ya. Masih mau ngopi nggak? Nggak ngopi?
Saya turun bang Yud. Saya ada turun gak Yud? Saya ada turun gak Yud? Mas saya turun gak Yud? Saya Yud. Suka berbuat ya. Suka berbuat. Udah nikah Yud. Awas. Perempuan. Iya, iya. Was. Saya ada dampingnya gak, Yud? Yud, ada dampingnya gak, Yud? Puasa. Masa gak cukup mau. Kalau saya sendiri, ada nggak terah dari yang Erlangga? Punya Erlangga. Kalau saya sendiri, bapak. Dari bapak, berarti masih ada terah dari Eyang Erlangga. Eyang Erlangga bukan Eyang Erlangga zaman Majapahit. Iya. Eyang Erlangga itu Islam. Iya. Setelah kerajaan ada darah keturunan. Ini kebakar sampai rumah pun hampir habis ya. Tapi alhamdulillah nggak sampai semua. Makanya dengerin ya. Orang ya. Sekarang orang tua saya tinggal satu yuk, tinggal ibu doang. Jaga. Ya. Ya, memang sih selalu saya silaturahmi ke sana. Ya, berapa hari ke sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.